Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusydahu." Siapa yang Allah inginkan menjadi baik, maka dia akan difahamkan di dalam agama dan akan diilhamkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kita perintah, kewajiban untuk mempelajari ilmu. Dan hadisnya mungkin kita semuanya hafal, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, dalam riwayat yang lain wa muslimah. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kewajiban di sini ada yang bentuknya wajib fardhu ain, ada yang wajib fardu kifayah. Fardu ain setiap orang harus memahaminya, harus mengerti akan ilmunya. Ada yang fardu kifayah, cukup satu dari satu daerah untuk mengerti akan hal tersebut, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Bukan berarti kalau sudah gugur kewajibannya selesai, nggak usah sudah belajar yang lainnya. Ya, tetap dianjurkan untuk semuanya mempelajarinya. Sebagaimana sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, bukan berarti kalau sudah ada yang nyolati yang lainnya nggak nyolati. Enggak, tetap semuanya nyolati, tujuannya untuk mendapatkan pahala. Selain ada faedah-faedah yang lain, kita juga mengharapkan pahala. Kalau hanya yang nyolati cukup satu, gugur kewajiban yang lain, nggak ada lagi yang nyolati, ya yang nggak mau menyolati memang nggak dosa, tapi nggak mendapatkan keistimewaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ilmu juga demikian, walaupun itu fardu kifayah, walaupun sudah ada yang memahaminya, tetap kita berusaha juga untuk memahaminya. Tapi yang paling penting adalah yang fardu ain, yang setiap dari kita memiliki kewajiban untuk mempelajarinya. Semuanya sudah harus untuk mempelajari dan memahaminya. Apa fardu ain yang harus kita pelajari? Yang dalam hadis tersebut talabul ilim, karena di situ al-ilim ada alif lam. Ada alif lam di situ. Alif lam ini kalau kita belajar di dalam pembahasan ma'rifah, di dalam ilmu nahwu, alif lam itu ada al-ahdi, ada al-jinsi. Ada ahdi, ada jinsi. Di situ al di dalam talabul ilim adalah al jinsi, yang bermakna khasaisil afrad, hanya tertentu. Maksudnya talabul ilim adalah ilmu tertentu yang wajib untuk dijari bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Secara keseluruhan mencari ilmu adalah kebaikan kalau tujuannya adalah akhirat, tujuannya ikhlas lillahi ta'ala. Maka ilmu tersebut memiliki keistimewaan di sisi Allah. Apapun ilmu yang dipelajari, kalau tujuannya akhirat bukan dunia, dia akan mendapatkan keistimewaan. Ilmu agama kah, ilmu kedokteran kah, ilmu matematika kah, semua ilmu yang tujuannya lillahi ta'ala, benar-benar memang Allah, itu akan mengantarkan ke dalam kemanfaatan. Ada beberapa ilmu dilarang. Oh, anak ini lillahi ta'ala, nggak ada sudah. Kalau ilmu itu sudah dilarang, nggak ada lillahi ta'ala atau yang lainnya nggak ada. Seperti apa? Ilmu sihir. Belajar ilmu sihir, nggak ada lillahi ta'ala dalam ilmu sihir, nggak ada. Pasti tujuannya duniawi, nggak mungkin yang lain. Lah, secara keseluruhan mencari ilmu kan memang istimewa kalau tujuannya lillahi ta'ala. Tapi ada yang bukan dikejar keistimewaannya saja, tapi yang dikejar adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu apa? Kalau kita mempelajari daripada pengertian al-ilm di situ adalah bima yajibu alal mukallaf. Mukallaf itu balik akil untuk mengamalkannya, an ya'malahu. Jadi apapun yang dipaksa anak yang sudah balik berakal muslim, dia itu untuk mengamalkannya. Kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah untuk diamalkan, maka mencari ilmunya juga wajib. Kita wajib mencari ilmu dari amal-amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun amal itu diwajibkan oleh Allah, maka wajib bagi kita untuk mencari ilmunya. Contoh, anak yang sudah menginjak usia, baru menginjak usia balik. Apa yang wajib dipelajari bagi anak yang mulai sudah balik ini? Yang sudah awal balik ini, apa yang wajib dipelajari? Yang pertama adalah tanda-tanda buluh, alamatul buluh, tanda balik. Kemudian setelah itu yang wajib diketahui adalah ketika dia sudah balik, maka kewajiban yang setiap hari akan dia jalankan adalah sholat. Sholat harus, mau tidak mau dia harus sholat. Lah ketika dia hendak sholat, maka dia harus mempelajari tentang sholat. Lah kalau mempelajari sholat, ilmunya sholat pasti berhubungan dengan wudhu. Karena syarat sholat yang pertama adalah at-taharatu anil hadatsain, suci dari dua hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Kalau dia punya hadas kecil berarti berhubungan dengan wudhu, kalau dia hadas besar berarti berhubungan dengan mandi. Berarti wajib mencari ilmu tentang wudhu dan ilmu tentang mandi. Harus dia pelajari ini. Ketika dia mau mempelajari ilmu tentang wudhu dan mandi, mau nggak mau syaratnya mandi, syaratnya wudhu adalah harus menggunakan air, al-ma'ud tahur, harus air yang suci. Lah untuk mengerti air yang suci harus dipelajari. Nah, ini terus sambung. Dan ilmu yang berhubungan dengan sholat ini semuanya harus dipelajari sekiranya sholat yang ia lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini wajib mencari ilmu ya, fardhu ain. Harus ya. Kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi kita untuk mengenalnya. Karena kita makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini Islam dari kecil, tapi saya nggak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib. Apa yang wajib diketahui dari Allah? Sifat wajibnya Allah. Sifat wajibnya Allah ada 20. Kalau sudah berbicara tentang sifat wajibnya Allah, maka ada sifat yang mustahil untuk Allah. Karena lawan sifat wajib, sifat yang harus ada dalam zat yang wajib adanya, maka harus ada lawannya. Yang nggak mungkin itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mustahil namanya. Ada 20. Kalau ada sifat wajibnya Allah itu wujud, maknanya wujud selalu ada, nggak ada akhirnya, maka juga ada lawannya, adam. Tidak ada. Walaupun tidak adanya itu bukan sekarang, akan datang tidak ada, maka itu bukan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah berbicara tentang sifat wajib dan sifat mustahil, maka pasti berhubungan semuanya itu dengan sifat jaiz. Karena di situ ada sifatnya Allah qadiran, muridan, maka berhubungan nanti akan dengan sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilakukan, ditinggalkan ya ditinggalkan. Sebagaimana sering kita dapatkan ayat-ayat Al-Quran, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itu karunia Allah diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ingin Allah lakukan dilakukan, nggak dilakukan nggak dilakukan, itu terserah Allah. Itu sifat jaisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh fulan dikasih kaya ahli ibadah, fulan dikasih miskin ahli ibadah. Nggak perlu kita demo, ya Allah enak dek kok soge ahli ibadah, aku miskin ahli ibadah. Enggak perlu demo, itu fadlullah yu'tihi man yasha. Keinginan Allah itu sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu nggak mungkin kita bisa mengenal Allah kecuali mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perantaranya mau nggak mau kita berarti kita harus mengenal Nabi Muhammad, berarti wajib mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berhubungan. Ini ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa yang akan kita lakukan, yang wajib oleh Allah kita lakukan, maka juga itu ilmunya wajib untuk kita. Nah itu arti daripada talabul ilm faridatun 'alal muslimin. Contoh, ini kita mayoritas kan bekerja, kita bekerja, dari antara kita semuanya bekerja. Pekerjaan itu kan berhubungan dengan halal atau haram. Dan Allah mewajibkan untuk kita mencari yang halal. Kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Cari yang baik. Yang baik itu jelas halal, nggak mungkin haram. Kalau haram namanya nggak baik. Rasulullah juga memerintahkan talabul halali faridatun ba'dal faridah atau faridatun ala kulli muslimin. Mencari yang halal adalah kewajiban. Wajib bagi kita untuk mencari yang halal. Nggak boleh kita mencari yang haram. Oh, kalau ada mengatakan haramnya soro pemaning halal, hati-hati, ini perkataan yang menyebabkan kekufuran. Orang yang menyatakan seperti itu bisa dikatakan murtad. Nauzubillah min dzalik. Halal itu banyak. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bain wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram jelas. Lah kita wajib mencari yang halal. Lah kita ini mau bekerja harus mencari yang halal. Lah kalau kita mau mencari yang halal berarti kita harus mencari caranya, ilmunya untuk mendapatkan yang halal. Bukan ilmu pekerjaannya, bukan. Ilmu apakah pekerjaan yang kita lakukan ini halal atau tidak harus kita pelajari terlebih dahulu. Enggak moro-moro kerja, wis pokoknya kerja. Akhirnya salah kaprah. Kadang pekerjaannya haram, dia nggak sadar. Kerja di bank, bank 100% riba, pekerjaannya 100% adalah riba, harta dari riba adalah haram, nggak bisa. Kerja di alat pabrik-pabrik pembuat alat-alat yang diharamkan, ya sama, haram hasil yang dilakukan. Pekerjaannya pegadaian yang tidak secara syariah, walaupun mungkin kadang-kadang labelnya syar'i, bank syariah, pegadaian syariah, tapi perbuatannya nggak tahu. Nah, karena itu harus mempelajari. Oh, saya ini pedagang, bagaimana caranya perdagangan? Kadang-kadang ini pokoknya kerja onlinean. Kalau nggak tahu caranya, nggak sah jual belinya. Lah kalau jual belinya nggak sah, harta itu bendanya masih milik penjual, uangnya masih milik pembeli. Lah kalau dia make uangnya pembeli, si penjual make uangnya pembeli dan pembeli memakai benda barangnya penjual, maka hukumnya haram. Nah, kalau haram, kalau sudah haram dia makan, berarti dia tidak mencari yang halal, melalaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika dia mau bekerja, ayo cari, gali. Kalau sudah bekerja, ya tanyakan, pekerjaan saya ini halal atau haram. Kalau haram ya kita tinggalkan, kalau halal ya terus lanjut. Cuman tetap wajib bagi kita untuk mempelajari ilmunya. Mau nikah sama. Enggak sembarangan pokoknya kawin tok ae. Lek pokoknya kawin, wedhus ya kawin. Sapi juga kawin. Kita ini manusia dikasih akal, kalau mau kawin dia pelajari ilmu fikihnya, itu dibahas syaratnya, rukunnya. Kalau sembarangan, loh takutnya, apalagi pernikahan itu mabniun alal ihtiyat. Pernikahan itu terbangun daripada ihtiyat, karena kalau salah masalahnya itu perzinahan, nggak remeh. Kalau sudah salah hukumnya zina. Lah kalau zina, dosa besar, termasuk minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Karena itu apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang akan kita lakukan sebelum kita melangkah, kita cari hukumnya dulu, benar boleh atau tidak, sah atau enggak, benar atau tidak, harus kita pelajari. Jangan moroh pokoknya melangkah, enggak, harus kita pelajari. Dan itu adalah kewajiban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana juga kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ketika kita menjalankan perintah ini, nah, kita termasuk daripada golongan orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi baik. Kalau kita mempelajari, memahami, dan kita faham, berarti tanda bahwa kita terpilih menjadi orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi baik akan difahamkan dalam agama. Akan difahamkan dalam agama, wayulhim hurusdahu, dan akan diberi petunjuk dia untuk mendapatkan ilmu tersebut. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mentaati segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dari kita mungkin yang tidak memahami ilmunya, diberikan oleh Allah taufik untuk mempelajari ilmunya, dimudahkan langkahnya untuk mempelajari ilmunya, dan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dan apa yang sudah kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Binafsi afdi khaira man wa ta'athara نبي الهدى بحر الندى سيد الورى ختام النبيين الكرام جميعهم حبيب إله العالمين بلا مرى أمين ومامون على وحي ربه وتنزيله القرآن عصمة من قرأ أتاه أمين الله جبريل جهرة وكان لرب العرش يعبد في حراء وأسرى به الرب العظيم إلى العلا فسبحان من أسرى وبورك من سرى إمام له تقديم في كل حضرة معظمة مرفوعة القدر والذرى خليل صفي الله مختار قربه ورؤيته هذا الحديث كما جرى حبيبي رسول الله إني نازلكم على بابكم أرجو الضيافة والقراء حبيبي رسول الله إني عبيدكم فقير ضعيف لا أطيق تصبرا حبيبي رسول الله إني سليلكم ولي رحم يدري بها كل من درى حبيبي رسول الله إني قصدتكم لكشف مهم في مرابعنا ترى حبيبي رسول الله قادته فرقة مضللة ليست لنور الهدى ترى حبيبي رسول الله كن شافعا لنا إلى ربك الرحمن أحسن من برا فسله لنا وادعه لنا أن يغيثنا ويرحمنا إن المعاش تكدرا فإنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والقصد في كل ما عرى وصلي على روح الحبيب محمد وسلم وبارك كلما بارك شرى مع الآل والأصحاب والتابعين ما جرى السيل في واد وما المزن أمطرا وتمت وفاح الحمد لله ختمها عبيرا ومسكا للوجود معطرا والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وكرابات لنا في ديننا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخ الأتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وسهلنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. اللهم أسلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي زلفى لديك. صلى الله عليه وسلم.